Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai yang masih ragu-ragu tertanya-tanya, Anwar Ibrahim ni betulkah dapat bantu rakyat? Betulkah Anwar Ibrahim akan dapat membantu kehidupan rakyat? Ini bukti dia. Baru sebentar tadi saya dapat satu dokumen bukti baru, satu dokumen terkini yang pasti dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagi kamu yang suka, bagi kamu yang memang nantikan pengumuman ini, kamu boleh komen saya suka. Hashtag saya suka. Kamu boleh komen sekali lagi, saya suka. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum subscribe, saya mohon tolonglah tekan butang subscribe supaya channel ini menjadi channel yang besar, boleh menjadi suara rakyat untuk sampai ke telinga yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi yang sudah tekan butang join, terima kasih. Bagi yang ingin join member, dipersilakan kerana bermula tahun hadapan kita akan mulakan sesi memberi goodies, merchandise, souvenir, macam-macam lagi lah kita akan berikan kepada member-member dalam channel ini. Okey, baik. Ini pengumuman dia yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kadar tol lebu raya, bes raya dan lekas turun mulai esok. Inilah yang dinanti-nantikan. Betul lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah janji dulu. Tapi itu PRU 14 ah. Bukan 14. Ini PRU berapa? Tapi jangan samakan dulu punya manifesto dengan yang manifesto terbaru ini. Apapun, Anwar Ibrahim masih ingat. Jadi kadar tol di lebu raya Sungai Besi, Bes Raya dan lebu raya Kajang Seremban lekas diturunkan bermula pada jam 12.01 tengah malam ini. Demikian diumumkan oleh Menteri Kerja Raya Alexander Nantalingi. Yahoo, tahniah. Nanta berkata penurunan kadar tol itu dibuat selepas perbincangan menyeluruh dan persetujuan dengan syarikat konsesi dua lebuh raya berkenaan, iaitu IJM Corporation Berhad, selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada 21 Disember yang lepas. Ia juga merupakan sebahagian penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi dua lebuh raya terbabit, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Menurut Nanta, penurunan kadar tol adalah sebanyak 15 sen bagi kenderaan kelas 1 yang melalui plaza tol Lok Kiu dan Mines antara utara dan selatan di lebuh raya Bes Raya. Sementara itu, kadar tol bagi kenderaan kelas 1 untuk lebuh raya lekas dikurangkan daripada 0.1811 sen per kilometer kepada 0.1666 persen per kilometer bagi sistem tol tertutup. Manakala bagi sistem tol terbuka, ialah di plaza tol Ampangan kadar tol kekal seperti sedia ada. Nanta menjelaskan, melalui penurunan kadar tol bermula tengah malam ini, kenderaan kelas 1 yang melalui mana-mana plaza tol lebuh raya Bes Raya hanya akan membayar sebanyak RM1.85 sehala, manakala bagi pengguna yang menggunakan keseluruhan lebuh raya lekas akan membayar RM7.80 sahaja sehala. Kadar tol yang dikutip pada masa ini adalah sebanyak RM2 sehala bagi kenderaan kelas 1 yang melalui mana-mana plaza tol lebuh raya Bes Raya dan RM8.30 sehala bagi kenderaan kelas 1 yang menggunakan keseluruhan lebuh raya lekas. Katanya melalui penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh raya ini, kerajaan dapat menjimatkan peruntukan bayaran pampasan yang dianggarkan RM1.978 bilion sepanjang tempoh konsesi. Dan peruntukan ini boleh disalurkan kepada keperluan asas lain rakyat Malaysia, katanya.
Nanta berkata cadangan ini juga ialah tanda keprihatinan kerajaan dalam membantu rakyat yang berdepan dengan masalah kenaikan kos sara hidup ketika ini. Selain itu, dia berkata pihaknya sedang mengambil langkah berterusan untuk mengurangkan beban pengguna lebuh raya tanpa mengabaikan sebarang obligasi yang dipersetujui dengan memastikan kepentingan semua pihak terutamanya pengguna lebuh raya sentiasa dilindungi. Kita jumpa lagi. Selamat Tahun Baru. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tak sampai 10 jam dari sekarang, kita akan menyambut tahun 2023 secara rasmi. Okey, banyak perkara yang gembira, yang mencabar tahun 2022. Banyaklah pengalaman-pengalaman kita tahun 2022. Okey, baik. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah komen. Bagi yang belum, saya mohon supaya tekanlah butang subscribe. Tekan butang subscribe. Kemudian bagi anda yang ingin join jadi member, terima kasih. Saya alu-alukan kerana kita akan mulakan pemberian goodies dan merchandise, stiker secara percuma tahun depan bagi mereka yang terpilih di dalam member channel ini. Baik, Masli Malik pastinya seorang yang memang dari dulu agak kontroversi. Sejak dari zaman Mahathir sudah ada kontroversi dengan Mahathir. Sekarang timbul semula kontroversi tentang Menteri Pendidikan. Wah, tentang Menteri Pendidikan. Dia kan pernah jadi Menteri Pendidikan. Malangnya, kalau saya tidak silap, macam kena pecat pula. Aduh, kesian juga Masli Malik. Kemudian Masli Malik tidak dapat mempertahankan, dia tidak dapat mampu untuk mempertahankan kerusinya di Simpang Renggam. Akhirnya ada satu artikel yang memang mengejutkan daripada sahabudin.com.net. Agaknya Dr. Masli nak beritahu dia yang patut jadi Menteri Pendidikan. Kata sahabudinhusin.com.net, Dr. Masli Malik, bekas Menteri Pendidikan yang telah diminta untuk meletakkan jawatan ketika era pentadbiran Tun Mahathir Mohamad selepas PRU 2018 dan kemudian tidak menang, selepas itu tidak menang bertanding di Simpang Renggam pada PRU 15 yang lalu, secara tiba-tiba telah menyarankan agar golongan yang terlibat dalam bidang pendidikan dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Menteri Pengajian Tinggi setelah PRU 16 akan datang. Wow, apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Tindakan itu, kata beliau, adalah bagi membolehkan kebebasan akademik dipertahankan. Sekarang pun bebas juga, Pak. Saya fikir sekarang dalam proses untuk penambahbaikan, dalam proses di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Kabinetnya sedang berusaha untuk menambahbaik setiap kementerian yang ada di Malaysia. Katanya kita harap pada PRU 16 nanti katanya kita letakkan buat duluan, yaitu menjadi Menteri Pendidikan dan Menteri Pengajian Tinggi bukan daripada orang politik. Biar orang dalam bidang pendidikan sendiri, yaitu orang yang tahu isi hati dan hala tuju, kata beliau lagi. Dr. Masli, yang juga bekas pensyara sebelum menceburi bidang politik, turut mengungkit bagaimana Hadi Awang, Presiden PAS pun tidak dilarang datang ke universiti ketika beliau memegang jawatan Menteri Pendidikan sebelum ini. Katanya, saya ingat sebelum PRU, Fahmi Reza tak boleh masuk. Zaman saya, Haji Hadi pun boleh masuk, tambahnya lagi. Dengan melontarkan saranan serta ungkitan sedemikian, agaknya Dr. Masli ingin menyampaikan isyarat atau mesej kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa beliaulah yang sepatutnya dilantik sebagai Menteri Pendidikan atau Menteri Pengajian Tinggi dalam susulan kabinet baru-baru ini, katanya. Okey. So, itulah yang terjadi. Kamu rasa betulkah Masli Malik mau jadi Menteri Pendidikan sebenarnya?
ataupun itu sejarah kebetulan saja, ataupun itu hanya persepsi semata-mata daripada setiap orang. Persepsi itu subjektif, setiap orang ada persepsinya sendiri. Apa-apa pun yang Mazli Malik tulis, kalau orang lain dia punya pemahaman lain, orang lain pemahaman dia lain. Oke, kita jumpa lagi, bye-bye.